Makanya dalam riwayat Bukhari, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, baru menikah, maka pertanyaan pertama Aisyah, ya Rasulullah, waktu Anda mi'raj ke langit tuh, terima perintah salat, hal tara rabbak, apakah Anda sempat melihat Tuhan Anda? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu nurun ala nur anna ara. Allah itu cahaya di atas cahaya. Artinya ini bahasa terang sekali. Saya cuma lihat cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Memang Allah belum terlihat. Kapan Allah terlihat? Nanti di akhirat. Dalam hadis Bukhari yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar, dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama, dan seseorang di antara kalian akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Tapi masih cahaya. Orang sudah tahu semua ini Allah, semuanya sudah hadir di mahsyar. Ada bahasa nanti tentang hari kiamat akan panjang lebar kita bahas, ada pasalnya. Bagaimana manusia dibangkitkan, bagaimana keadaannya, bagaimana komunikasi mereka dengan Allah, semuanya akan kita bahas insya Allah. Jangan buru-buru, tetap dicerna saja. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan di dunia, kelihatan pertama dalam bentuk cahaya di akhirat, dan akan kelihatan fisik Allah sempurna itu di surga. Dan yang lihat hanya penghuni surga, orang kafir, orang munafik yang kekal di neraka na'udzubillah, tidak akan pernah lihat Allah selamanya. Dan melihat Allah nanti adalah nikmat terbesar di surga. Kalau Bapak Ibu beli buku tentang surga, maka kita akan temukan apa saja bahasan tentang surga, pasti ada bab, nanti satu bab khusus nikmat terbesar di surga melihat wajahnya Allah. Di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, nanti pada saat penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, semua sudah masuk ke dalam surga, termasuk yang masih punya dosa dibersihkan di neraka dulu, itu sudah masuk semua ke surga. Jadi di neraka ini tinggal orang kafir dan orang munafik. Kalau sudah masuk semua ke dalam surga, maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan penghuni surga lalu berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang saya berikan? Ini masih suara, belum lihat Allahnya, tapi sudah yakin ini Tuhan Allah. Apa yang Allah janjikan pada saat mati, melihat malaikat maut, ada alam barzah, timbangan amal hari kiamat, kemudian ada yang selamat, ada yang masuk neraka, surga neraka didatangkan. Orang sudah yakin Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Enggak ada lagi orang yang kufur. Tapi penyesalan sudah tidak ada gunanya. Maka pada saat itu ahli surga mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah Engkau menyelamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga? Karena nanti penghuni surga, Bapak Ibu sekalian, akan lihat penghuni neraka, supaya mereka terus bersyukur. Penghuni neraka akan lihat penghuni surga, sehingga mereka selalu menyesal. Maka mereka bilang, nikmat apa lagi ya Allah, selangkau selamatkan kami dari neraka yang mana surga sudah luar biasa. Di surga enggak ada masa anak-anak, enggak ada masa tua, semuanya standar. Kata Nabi SAW, semuanya berumur 33 tahun. Laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam, hadis Bukhari, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Jadi Bapak Ibu yang pendek gak usah khawatir, ini cuma di dunia, di akhirat sudah lain. Gak ada masa tua, gak ada masa muda, masa anak-anak, standar 33 tahun semuanya. Laki-laki 60 siku ke langit, 4 perempuan 40 siku ke langit. Gak ada capek, gak ada letih, gak ada gangguan orang, tidak ada lagi ya keringat, emang tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, dan makanan serta minuman yang mereka makan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Ini luar biasa di surga. Tidak ada beringus, tidak ada meludah, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil, abadi.
kenikmatan yang luar biasa. Luar biasa sudah. Istana seorang mukmin di surga dari awal tanah ke ujung tanahnya dia. Itu jaraknya 40 tahun. Itu istana satu seorang mukmin di surga. Dia bisa punya banyak istana di surga. Allah mengatakan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Banyak sekali. Tidak bisa digambarkan. Pohon-pohonnya, buah-buahan begitu dipetik keluar lagi, pakaiannya, jalanannya, tanahnya itu semuanya berlian, intan, mutiara, udah gak bisa digambarin. Bangunannya dari batu-batu bata emas, udah memang abadi. Makanya Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, kenikmatan seorang mukmin di dunia dapat panduan. Dia tahu mana halal, mana haram, dinikmatin. Orang kafir itu tetap makan, kita juga makan. Kalau orang beriman gak makan mungkin wajar dia susah. Enggak, mereka minum kita minum, mereka pakai kendaraan kita pakai kendaraan. Cuma enaknya orang beriman mengikuti apa yang Tuhan yang inginkan, mati masuk surga, abadi itu di sana. Tinggal tunggu sebentar, gitu ya. Surga luar biasa, gak bisa digambarkan nikmatnya. Saya sarankan beli buku, judulnya itu Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka, terbit dalam Pustaka Tazkiyah. Insya Allah kalau tidak ada halangan, saya coba bawa nanti di pertemuan akan datang. Karena ini memang buku selalu saya jadikan sebagai rujukan juga. Biasanya saya hubungi penerbitnya, kemudian saya luar biasa. Ada juga buku yang lain di dunia, Tamasya ke Surga. Itu terbitan Darul Falah, kalau tadi Pustaka Tazkiyah. Cuma dibaca tuh, apa yang Allah janjikan. Karena dengan mengetahui apa yang Allah janjikan itu hati kita jadi terbuka. Oh ternyata ada ini, ternyata ada ini, dan seterusnya. Ringkas yang ingin saya sampaikan adalah penghuni surga semua waktu sudah masuk ke surga mereka sudah hidup abadi, bahkan tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, nggak ada WC, nggak ada kamar mandi, nggak ada. Lalu bagaimana orang di surga yang memang sudah abadi, kulitnya abadi, semuanya abadi, semua abadi. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penghuni surga setiap hari Kamis laki-lakinya ketemu, ini hadis Bukhari juga, ketemu di sebuah pasar di surga. Allahu a'lam bagaimana, tapi yang jelas begitu hadisnya. Kemudian kita iman itu, kemudian mereka akan ditiupkan oleh Allah dengan angin, yang angin tersebut mengubah tubuh mereka, paras wajah mereka, kulit mereka menjadi lebih indah dari sebelumnya. Lalu mereka pulang ke istana-istana mereka, lalu mereka menemukan istri-istri mereka juga sudah berubah seperti itu. Jadi setiap minggu Allah berbaharui, nggak ada salon lagi. Di surga Allah cuma tiupin angin selesai, gitu kan? Nggak ada lulur, nggak ada hand body, nggak ada semuanya. Allah SWT sudah servis secara alami. Apa kata penghuni surga waktu itu? Kata Allah, apakah kalian puas dengan nikmat yang saya kasih? Kata Allah, kata para manusia, tentu saja Allah, nikmat apa lagi? Setelah ini, udah gak ada kalahkan ini. Kami masuk surga selamat dari neraka. Neraka azab yang menakutkan luar biasa, berat sekali. Lalu kata dalam hadis Bukhari dikatakan, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat hijabnya, pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Lalu pertama kali penghuni surga melihat wajah Allah waktu itu, fisiknya Allah, dan serentak semuanya berkata, ya Allah, tidak ada nikmat mengalahkan melihat wajahmu. Permadani, dayang-dayang, makanan, kebun yang luas, istana, pemandangan yang luar biasa, hilang dengan melihat Allah. Maka semua ulama sepakat mengatakan nikmat terbesar di surga mengalahkan semua melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada saat itu Allah kelihatan, di sini memang tidak kelihatan. Makanya Allah uji kita, beriman enggak nih? Jadi kan rukun, rukun itu fondasi, harus yakin Allah itu ada. Bukti-buktinya banyak, nanti kita satu persatu akan jelaskan terus.